Iya, kurang banyak. Kurang banyak. Isi lagi. Tambahin air lagi. Ngeri. Warning. Menonton video ini dapat mengakibatkan kejang-kejang, berak-berak, dan halusinasi. Tontonan ini hanya untuk hiburan semata dan tidak untuk ditiru. Kita lagi. Kecung is back. Sebagai duta kecubung, kita terpanggil lagi untuk membuktikan bahwa kita adalah duta kecubung dan yang kita sebenarnya akan, ya kan? Ya, dan kita akan memakan langsung buah kecubung. Dan kali ini ya, kita butuh berapa hari, berapa minggu untuk berdiskusi sama untuk, tim. Bersama tim kita membuktikan lagi tuh ini, soalnya kita terpanggil lagi kan. Hati nurani kita terpanggil. Kita akan jus. Udah. Kita akan jus. Nah, ini dia yang akan kita jus. Oke, pertama-tama. Pertama-tama kita masukin air dulu. Deg-degan gua. Sama lu, Bro. Luang. Habis itu kita masukin. Kita tutup. Kontainer. Satu. Dua, tiga. Ayo. Nah, bisa. Lagi kan? Kurang banyak. Isi lagi. Gua udah meletek. Ya, sayang. Oke. Kurang air. Tambahin lagi air. Sampai halus. Biar langsung masuk ke tenggorokan. Lagi. Bijinya. Lagi. Banyak enggak? Tambahin air lagi. Ngeri. Ayo, masih banyak. Ini masih muda kayaknya, keras banget. Ini tak cubung. Sampai halus, sampai penuh. Dan ini adalah berapa kilo kemarin? 1 kilo? Hampir 2 kilo. Ini aja gua request yang gede-gede. Kita lihat aromanya dulu.
Oh, seri sekali. Dan ini adalah kita orang pertama kali yang mengejus kecubung sebanyak ini. Oh, ini apa perbandingan air dan buahnya tuh kayak banyakan buahnya dah. Kan dia teksturnya lebih kental, nggak cair. Oke, main kameramen ambil air lagi main. Siapa lagi? Biar penuh. Aromanya ini ya. Wuih, gue mau nyobain kan? Jadi, kalau di jus itu langsung mencer ke mata. Fresh banget ya, rasanya tuh sepetnya ya Pak ya. Dan dia kena mata lumayan nih. Tadi tuh aromanya langsung kental banget kan? Nyedrak banget. Ah, waduh. Kumur-kumur dia. Kelenggan. Lu. Ampas. Ya. Ampas-ampas disikat. Ah, gila, baik banget. Ini sebenarnya belum mulai seret ya, tapi berhubung guru udah minum duluan ya, gak enak dong. Belum bisa gue lanjut, mata gue sampai berair. Pahit. Tadi berapa biji dimasukin sini kan? Buset. Pertama kalinya gue minum jus kecubung. Tunggu dulu, ini teksturnya pasti kasar. Jadi di tenggorokan tuh keset banget. Aduh, gua enggak bisa coba lagi gua. Eh, aromanya enggak tahu ya? Aduh. Muntah langsung gua. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Tunggu, ingus gua keluar. Anjing, gak bisa gua. Sekali lagi, bentar kan, sabar kan. Lepot, baik sayang. Oke kan. Bisa kan? Tuh, perut gue lagi sakit. Teksturnya kasar banget ya? Enggak kan? Iya, seret banget di tenggorokan. Alu kan? Langsung jep. Bener gue blok. Kan jadi habis ya. Ngeri anjir. Ya anjir ngeri. Instan bro biji coba. Udah lagi. Hah? Mentang-mentang dekat rumahnya. Tuh ya, tes surat tuh.
Ngeres banget asli, parah. Tuh dia kan ada bijinya ya. Dia langsung tenggorokan tuh. Bisa gak? Lu tak kecubung. Masa gak bisa nelan? Kadang nih kalau kesegrek gitu bisa keluar dari hidung. Yang bahayanya itu tuh. Tuh. Semburannya. Burung nyoba dua kali. Masa gua cuma sekali? Ya iyalah sekali. Ini yang namanya kawan sejati. Dia dua, gua harus dua. Nah. Blender tuh ada sedikit mengenakan, kenapa? Karena kita nggak perlu ngunyah. Nggak perlu ngunyah, langsung telan. Tapi ngajarnya ke tenggorokan itu teksturnya kasar banget ya. Kasar banget. Yang dimana kalau jus pada umumnya kan dia bikin segar, bikin penghilang dahaga. Kalau ini tambah seret, jus yang satu ini bikin seret. Kelar terus pulang gitu ya. Enak asli. Jalan berarti. Kamera langsung kena no. Aku dua. Enggak. Terakhir ya. Buset. Terakhir. Nampasnya di bawah, di semua. Bijinya nih, bijinya gede banget. Nyalip di gigi, mana? Bijinya mau perut mulai bereaksi ya, kenapa
apa, karena mungkin kita terlalu over tadi 1 kilo, kita hampir 2 kilo ini. Tadi kita sisain segini doang. Itu mungkin tinggal seperempat kali. Ini tadi kita udah 2 kilo. Ini reaksinya. Pertama, bukan langsung ke kepala. Perut. Perut lah, yang diajar pasti perut dulu. Perut. Gue jadi coba di bawah. Gue jadi susah bergerak. Susah gerak bukan? Cepet deh reaksinya. Susah gerak. Males bangun. Goblok. Cinta. Dua kali lu kemarin cinta emang hobi dia. Emang dia kalau lagi begini malas buka sleting. Sekali aja jadi habisin ya, mau ngawal gue juga habisin. Coba lu tangan buka lu tuh ya, mau gemeteran gue dia tadi. Masih bisa, yuk yang mau nih. Tadi kita jangan ngajarin. Hah? Jangan ada yang mau, lu malah nawarin. Biarin biar pada goblok. Sayang nih kan. Ini seperti yang kita rasain dulu, cuman ini lebih parah ya. Minum dulu, minum. Kumur. Mantap. Mandi. Ngapain kencing di kandang kambing orang lu?
Minum lagi nih, Ruh. Minum lagi nih. Lu aman enggak? Ya. Ya, dia kebanyakan nonton Salam Binjai ini, goblok. Jangan bego, tuh pohon pisang orang. Egan. Rubuh bego. Burung mana, no burung. Ngapain di situ? Gan. Teman. Sini aja. Duduk. Mana lagi ngapain nih? Ruh, ayo. Si anjing. Mana ini? Ayo. Maksud? Yes, goblok. Udah di situ aja. Kan. Ya. Tadi kan pisang enggak. Susah nih, nggak ada orang. Ya. Ya Allah. Jangan dicabutin. Kedomelin itu. Dan, jangan. Tuh, ya ampun, parah banget dah. Ya.
Udah, oh, nguyeng. Bangsat, bangsat. Allah. Alah, gua punya teman ngapa gini amat. Tanaman orang, woi, gan, jangan gan, eh, ya ini tanaman orang ini, woi, ini, aduh, ini pembininya marah ini. Buangan kamar mandi lagi. Ini laki lu tik. Eh. Ya, tuh, gua juga bingung, gua sendirian lagi. Ini Gan, ayo Gan, bangun Gan, bangun. Ayo maghrib, ah, ngapain coba? Ayo, Gan. Maghrib, nah, naik. Gan, udah. Naik, bau banget lagi. Udah dibilangin tadi. Ikan. Ikan. Kalau ngonten yang bener apa, Mek? Ya, bukan gua. Ini emang dia yang pada mau. Ih. Gua udah bilangin, Tik. Mana mau maghrib. Dada aja deh. Kalau ada apa-apa. Diri. Baru gua udah beli air kelapa sih dari tadi siang. Kita kasihin dulu, kasihin. Cepetan. Ngomong sini nih, Mek.